السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين قال بوجي بقي الله رب العالمين صلوات dan salam Semoga tercurahkan untuk khatamul anbiya wal mursalin untuk penutup para nabi dan para rasul wa ala alihi wa sahbi ajma'in dan semoga selawat itu bersambung untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra-putri beliau dan untuk seluruh sahabat nabi semoga Allah meridhai kita bersama mereka amma ba'd Akhi ukhti rahimakallah Kita melihat Di masa sekarang Banyak tokoh-tokoh Yang diikuti oleh banyak orang Diidolakan oleh mereka Ucapannya Senantiasa dipertimbangkan Bahkan Ucapan mereka menjadi

yang paling aku takutkan atas umatku yang paling aku khawatirkan bisa merusak umatku adalah al-a'immah al-mudillun adalah para imam para pemimpin para penguasa para ulama yang menyesatkan hadis ini diriwatkan oleh Ibnu Hibban dan hadis ini sahih. Bahwa akan ada pemimpin-pemimpin penguasa-penguasa yang menyesatkan rakyatnya. Akan ada ulama-ulama yang menyesatkan pengikutnya. Dan itu yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu penguasa yang sesat atau seorang alim ulama yang sesat tentu di balik mereka akan ada banyak pengikut yang turut tersesat dan pada hari kiamat kelak Allah menggambarkan satu gambaran bagaimana para pengikut ini tatkala minta tolong kepada tokoh-tokoh yang mereka ikutin selama di dunia karena senantiasa dikatakan, udah kalau kau ikut aku aman. Kalau kau ikut jalanku sudah langsung masuk surga. Ada yang mengatakan seperti itu. Allah berfirman di surah Al-Baqarah ayat 166. Allah mengatakan ittabarra alladzina tubi'u min taba'u azab bihimul asbab tatkala para tokoh-tokoh yang diikutin berlepas diri dari pengikut-pengikut mereka mereka mengatakan siapa yang suruh kalian ikut aku siapa yang memerintahkan kalian untuk nurut sama aku pada hari kiamat mereka berlepas diri dari orang-orang yang mengikutin mereka dan mereka melihat azab tatkala itu semua hubungan terputuskan. Kau yang merasa, oh Fulan bisa menyelamatkan dirimu karena kau mengikuti Fulan selama hidup ini, kelak dia akan berlepas diri darimu. Wa Ketika itu para pengikut berkata, Lau anna lana karatan, fana tabarra'a minhum kama tabarra'u minna. Mereka mengatakan andai kata kita bisa balik ke dunia, kita akan berlepas diri. Kita tidak akan ngikutin orang-orang itu. Sebagaimana mereka berlepas diri dari kita sekarang. Di masa tatkala manusia butuh bantuan. Tatkala itu mereka berlepas diri. Tatkala engkau sedang disidang, mungkin ada orang yang mengatakan, "Tenang, aku akan bantuin kau. Aku akan belain engkau." Pembela-pembela itu akan kabur semuanya. Allah mengatakan kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Begitulah Allah menampakkan kepada mereka amal perbuatan mereka jadi penyesalan atas mereka. Wa ma hum nar. Mereka tidak akan keluar dari api neraka. Jamaah rahimakallah. Allah menceritakan kejadian tadi dan Rasul Wasallam menyampaikan kepada para sahabat bahwa beliau sangat takut dengan penguasa-penguasa yang menyesatkan rakyatnya, dan ulama-ulama yang menyesatkan pengikutnya. Rasulullah sampaikan itu agar kita jangan sampai menjadi ustadz-ustadz, menjadi ulama-ulama, menjadi pendakwah-pendakwah yang menyesatkan pengikutnya dan jangan sampai kita menjadi pengikut-pengikut yang tidak menggunakan akalnya untuk melihat kebenaran yang disampaikan untuk melihat apakah yang disampaikan ada sandarannya dari Al-Quranul Karim atau hanya omongan belaka tanpa ada penjelasan dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam di surah At-Taubah ayat 34. Allah mengatakan ya amanu, inna minal bil batil, wa Allah mengatakan wahai orang-orang yang beriman sesungguhnya banyak dari ahbar dari pendeta-pendeta Yahudi dan ruhban Pendeta-pendeta Nasrani yang mereka makan harta manusia dengan cara yang batil, tujuan dia mengumpulkan uang dari masanya, dari pengikutnya dengan cara yang batil. Ini pendeta Yahudi dan Nasrani, Allah ceritakan, ditambah lagi mereka menghalangi orang dari jalan Allah. Sudah makan harta pengikutnya, harta masanya dengan cara yang batil. Kemudian dia menghalangi orang dari jalan Allah. Mungkin ada yang berkata, Ustaz ini ayat turunnya di Ahlul Kitab. Yahudi dan Nasrani. Kenapa? Kok ayat itu sekarang dibacakan kepada kita? Yang pertama Allah mengatakan, Ya ayuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Allah serukan, wahai orang-orang yang beriman. Berarti peringatan buat kita. Allah mau kasih tahu kita bahwa saya ada tuh dari orang-orang Yahudi dan Nasrani yang seperti itu. Yang kerjanya dia ngambil harta pengikutnya, dia makan dan dia menghalangi pengikutnya dari jalan Allah. Itu ada, ya. Kemudian apakah yang seperti itu ada di dalam umat Islam? Nah, bukankah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, la Kalian pasti, akan mengikuti jalan-jalan, cara-cara, tradisi-tradisi, tradisi siapa? Tradisi orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalian pasti akan mengikuti mereka. Bakal ada di antara kita, mudah-mudahan kita tidak termasuk para ustadz, para ulama yang ada di negeri kita, tidak termasuk orang-orang yang menyesatkan dan mengajak orang kepada kesesatan. Tapi itu yang paling ditakutkan oleh Nabi s.a.w. Dan akan ada di antara umat Islam Yang mengikuti mereka Hatka idha Sampai kalau mereka itu masuk ke Lubangnya Bob Kalau ada orang Yahudi Nasrani masuk ke lubangnya Bob Kita akan masuk Akan ada di umat Islam Yang melakukan hal itu ini sungguh menakutkan sekali jemaah. Dan ya bagaimana tidak ketika orang awam tidak tahu tentang hukum dia bertanya kepada seorang alim ulama yang ternyata kapasitas keilmuannya belum pas. Karena kita lihat ada orang-orang yang ditokohkan Bukan karena ketakwaan dan keilmuan mereka. Tapi karena dia, ini ya mungkin faktor keluarganya. Kemudian dia ditokohkan. Atau karena nggak ada tokoh di masyarakat sehingga dia diangkat dan ditokohkan. Rasulullah SAW menceritakan, Inna la ilma intiza'an uh min qulubir rijal. Allah Jalla Jalalu itu tidak mencabut ilmu dari manusia seperti dicabutnya dari hati mereka. Jadi diangkat dari hati mereka sehingga orang semua akhirnya jadi bodoh enggak? Wa innamayaqbidul ilma ulama, tapi Allah mencabut ilmu itu dengan mematikan para ulama. Kita lihat banyak ulama yang meninggal dunia. Hatta jika aliman sehingga tatkala Allah tidak mensisakan orang alim, ittakhadannas ru'usan juhalan. Nabi menceritakan manusia mau tidak mau dia akan mencari tokoh, mencari orang-orang yang yang ya yang dijadikan pemimpin, jadikan panutan. Nabi menyebutkan sallallahu alaihi wasallam juhalan. Pemimpin-pemimpin yang bodoh dalam urusan agama kita bicara. Fastaftau. Fastaf orang-orang Fastaf. pada minta fatwa dari mereka, Lalu mereka memberikan fatwa, wa "Kata Rasul SAW, mereka tersesat dan mereka menyesatkan. Ingat, sebagaimana di ahlul kitab, Allah sebutkan ada tokoh-tokoh agama mereka, ada ulama-ulama dari Bani Israel, ulama-ulama dari Yahudi dan Nasrani yang kerjanya." Ya'kuluna amwalan nas bil Mereka makan harta manusia dengan cara yang batil dan menghalangi orang dari jalan Allah. Akan ada di umat Islam. Moga kita tidak termasuk dari mereka. Sufyan ibn Uyainah mengatakan, Kanu ya'kulun. Dulu tu para ulama mengatakan, Man fasada minal ulama. Siapa yang rusak dari kalangan para ulama. para ulama yang rusak fafihi syabahun minal yahud maka mereka ada kemiripan dengan orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena orang-orang Yahudi punya ilmu. Tapi ternyata mereka gunakan ilmu itu tidak untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bahkan untuk menyesatkan orang. Untuk mengajak orang kepada kemungkaran. Waman fasada minal obba. Adapun yang rusak dari kalangan ahli ibadah. Fafihi minan nasara. Maka dia, kalau ada ahli-ahli ibadah yang rusak, maka ada kemiripan dengan orang-orang nasara. Artinya kadang kala ada orang-orang yang Masya Allah tekun beribadah, tapi ternyata salah. Kadang kala berlebih-lebihan dalam beragama, mengharamkan sesuatu yang tidak Allah haramkan, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan umpamanya, maka ada kemiripan dengan orang-orang Nasara Dan mereka berkata, As-Salafus Salih mengatakan, Ihdharu fitnatal alimil fajir. Kalian hati-hati dengan fitnahnya orang alim yang fajir. Orang alim yang jahat. Orang alim yang menyimpang. wal abid al dan kalian hati-hati dengan fitnya hanya ahli ibadah yang bodoh al yang orang mengira oh ini orang ahli ibadah berarti semua ibadahnya betul dan kita harus mengikuti ibadah kita dia hati-hati fa inna fitnatahuma fitnatun fitnahnya dua tokoh ini yang satu alim ulama yang fajir yang satu ahli ibadah yang jahil itu benar-benar berbahaya sangat membahayakan orang. Orang kan kadang kadang melihat fulan ahli ibadah diikutin fulan, masya Allah berilmu fulan ini, fulan doktor, umpamanya dikatakan, masya Allah lulusan sekolah, uh, mungkin sekolah di Medina, sekolah di mana, sehingga orang akan terfitnah karena melihat orang ini adalah orang yang ahli agama. Tapi tadi ada yang mereka menjual ayat-ayat Allah. Yang mereka merusak dan mengajak pengikutnya untuk sesuatu yang tidak benar terkadang. Lalu mengatakan, udah kan yang, yang penting anak ikut. Nanti urusannya, ya dialah yang menanggung. Kita pun akan menanggung. Allah memerintahkan kepada kita untuk mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man sanna fil Islami sunnatan hasana. Afwan ada hadis lain dengan riwayat lain mengatakan man da'a ila huda. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk. Kana lahu al ajri mithlu ujuri man tabi'ahu. Barang siapa yang mengajak kepada petunjuk maka dia akan dapat pahala orang-orang yang mengikuti. Kita bicara pengikut. Kita bicara seorang ustaz, seorang pendakwah, seorang alim ulama yang mengajak orang kepada petunjuk. Ila huda. Ingat Nabi AS mengatakan ilahuda. huda. Dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang mengikuti la yang kusudhalika min ujurihim syai'an. Tanpa mengurangi sedikitpun pahala orang-orang yang mengikutin dia. Kalau kau mengajak kepada hidayah, kau akan dapat pahala semua orang yang mengikutin kau. ini sebuah kemuliaan seorang pendakwah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan pahala seluruh umat Islam karena beliau yang mengajak mereka, beliau yang mengajarkan kepada mereka. Dan sebaliknya, waman daa ila dolalatin. Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, dolala, bukan petunjuk. Karena alaihi min al-ithm, mithl a'tham mantabi'ahu. لا ينقص mengajak kepada sesatan, kesesatan, maka dia akan dapat dosa semua orang yang mengikuti dia. Tanpa mengurangi dosa pengikutnya. Jangan sampai pengikut mengatakan, udah dosaku ditanggung sama sama yang ngajak aku. La. Iya, yang mengajak engkau dapat dosa double, dosamu dan dosa dia. Tapi kau akan menanggung dosamu sendiri. Hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa ada pendakwah-pendakwah kepada hidayah, kepada petunjuk, dan ada pendakwah-pendakwah yang mengajak kepada kesesatan, dan semuanya memiliki pengikut, semuanya memiliki murid. Semua memiliki penuntut-penuntut ilmu. Dan perbedaan antara dua pendakwah ini jelas. Yang satu mengajak kepada huda, kepada hidayah. Apa itu hidayah? Al-ilmu an-nafi' wal-amlu salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal salih. Allah mengatakan, huwa alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Dialah Allah yang mengutus Rasulnya bil huda dengan petunjuk dengan Al Quranul Karim, dinil haq dan agama Islam. Liudhirahu ala dini kulli walau karihal musyriku. Agar Allah menampakkan memenangkan agamanya di atas seluruh agama walaupun orang-orang musyrik membenci hal itu. Dengan cara ini kita tahu mana imam-imam yang mengajak kepada petunjuk. Mana ustaz-ustaz? Mana alim ulama yang mengajak kepada hidayah? Mereka adalah orang-orang ketika menyampaikan ilmu, dia menyampaikan qala Allah qala Rasul. Yang dia sampaikan adalah firman Allah dan sabda Nabi alaihi salatu wasalam. Orang-orang yang mengajarkan kepada umat ini loh. Islam yang diajarkan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Dan ini yang diamalkan oleh Umar bin Khattab, oleh Abu Bakar Siddiq, oleh Uthman bin Affan, oleh Ali bin Abi Thalib. Maka dari situ kita bisa menilai, oh ini orang mengajak kepada petunjuk. Dia tidak mengajak kepada dirinya. Dia tidak mengajak kepada kelompoknya. Dia tidak mengajak kepada golongannya. lah. Dia mengajak kepada Allah dan Rasulnya. Adapun orang-orang yang mengajak kepada kesesatan, dia adalah orang-orang yang tidak menghargai Al-Quran. Tidak menghargai sunnah. Tidak menghargai pendapat para sahabat. Mengatakan, oh mereka kan bukan nabi. Sama sama kita. Hum rijal wa nahnu rijal. Mereka lelaki dan kita lelaki. Mereka bisa berpendapat, kita bisa berpendapat. Subhanallah. Para sahabat nabi orang-orang yang melihat Quran itu turun. Melihat Rasulullah SAW menyampaikan hadis itu. Jadi para jamaah orang yang mendapatkan hidayah adalah orang yang Allah beri petunjuk kepada dia untuk mengikutin Al-Quran dan Sunnah, mencintai Sunnah, mengamalkannya, mengajak orang untuk mengamalkannya, dan dia duduk bersama orang-orang yang cinta dengan Sunnah Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi ada sebagian orang yang tidak peduli dengan sunnah. Aduhlah, apa katanya? Iya, apa katanya? Katanya siapa? Al Imam Malik bin Anas mengatakan, kullun min wa yurad. Semua orang semuanya, siapapun orangnya, yukhadu min wa yurad pendapatnya itu bisa diterima dan bisa ditolak. Semuanya. Illa sahibu hadhal qabr. Imam Malik ketika itu di masjid Nabawi beliau mengatakan kecuali yang dikuburkan di kuburan. Yakni Rasul SAW. Jadi anak berpendapat sekarang, kau boleh terima, kau boleh tolak. Siapapun yang berpendapat, kau lihat sesuai enggak dengan firman Allah. Sesuai enggak dengan sabda Rasul SAW. Kalau te bertentangan, tinggalkan. Karena jangan sampai kita mengatakan, oh ini perkataan tabi'in dalil. Siapa yang mengatakan perkataan tabi'in dalil? Kita tahu bahwa ucapan para sahabat aja bukan dalil. Cuma kalau ada pendapat dari para sahabat atau ucapan para sahabat yang menisbatkan itu kepada Nabi wasallam itu hukumnya adalah hukum hadis yang marfu. Tapi kalau ucapan tabi'in dijadikan dalil, enggak. Apalagi sekarang ucapan anak. Oh ini katanya Ustadz Syafiq. Katanya Ustadz Syafiq. Siapa Ustadz Syafiq itu? Maka jamaah ingat. Seorang muslim. Jangan sampai dia fanatik. Tak asuk. Kepada sebuah kelompok. Sehingga hidup dia jadi sengsara nanti. Ia berpikir, oh hanya kelompok ini, rombongannya usat ini yang masuk surga. Terus yang lainnya nggak masuk surga. Yang lainnya nggak masuk surga. Hanya kelompokmu yang masuk surga. Jamaah, nggak boleh kita mengklaim bahwa kelompok kita yang ikut kita, yang di majelis kita, yang dengar kajian anak itu masuk surga. Lah, semoga Allah jalla, jalla memberikan hidayah kepada kita untuk menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, tapi ya kita kadang berat menghadapi kondisi masyarakat yang mereka mengikuti tokoh-tokoh mereka kita kadang kala ikutin fulan anggap kita oh fulan udah paling benar padahal fulan itu bisa jadi salah apabila kita mendengar sebuah kisah. Ada kisah ceritakan orang datang ke seorang alim ulama. Syekh Ana mau tanya Syekh. Istilah al-awam hawam. Orang awam itu hawam. Hama itu kayak binatang-binatang yang kumpul di lampu atau apa. Yang dia pokoknya ada cahaya di situ dia ikutin. Bahkan ada api pun dia masuk ke api sana. Lalu alim ulama ini mengatakan, udah kalau begitu kau datang, aku nanti mau ceramah kata dia. Kau lihat bagaimana kondisi orang-orang. Akhirnya ustadz ini ceramah, khutbah Jumat mungkin. Dia ceramah, dia jelek-jelekkan pemimpin, dia caci maki pemimpinnya. Pemimpin kita ini adalah orang yang bolim, umpamanya mungkin gubernurnya adalah orang yang menyesatkan adalah orang yang tidak bertindak adil itu semua di masjid ketika dengar ceramahnya Ustaz semuanya mengatakan laknatullah alaih semoga allah melaknat tu orang semoga allah melaknat itu orang mudah-mudahan nggak diberkahi itu orang itu orang melihat ceramahnya syekh mereka ikut dalam ceramah yang penuh dengan semangat kemudian setelah itu khutbah kedua ceramah lagi tapi ini pemimpin kita walaupun volem tapi dia yang bangun masjid kita dia yang bikin jalan kita dia menyantuni orang-orang miskin, dia melakukan kebaikan ini itu. Apa kata orang? Rahimahullah, semoga Allah merahmati, semoga Allah menyayangi itu orang. Ajib. Akhirnya tuh orang datang ke Syekh. Kau udah lihat tadi? Iya. Ya ana faham. Bayangkan khutbah pertama menjelek-jelekkan pemimpin dan orang melaknat dia. Khutbah kedua pemimpinnya diangkat semuanya mendoakan rahmat buat pemimpinnya. Itu adalah kondisi orang-orang yang tidak mengerti. Maka kita dituntut untuk menuntut ilmu, untuk belajar. Tapi kita diperintahkan untuk bertanya kepada para ulama. Fasalu ahla in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang-orang yang berilmu ketika kau nggak ngerti, tapi kau suruh milih yang seperti apa yang kau tanya. Tadi kita sudah disampaikan bahwasanya orang yang mengajak kepada petunjuk itu yang kau tanya. Yang ketika ditanya dia akan menyampaikan ini hadis sahih diriwayatkan fulan dan fulan. Penjelasannya seperti ini. Ayatnya kayak gini. Tapi ketika kita bertanya kepada orang lalu dia jawabannya udahlah yang penting kau nurut sama aku. Sudah aku jamin, itu nggak apa-apa umpamanya. Ada seorang yang datang ke seorang alim ulama. Ini kejadian kalau nggak salah di Oman. Cerita teman di Medina. Dia datang. Kemudian dia punya masalah keluarga. Dia mengatakan, wahai Syekh, anak ini sudah menceraikan istri anak tiga kali. Kita tahu secara hukum syariat, nggak mungkin balik. Hatta tankiha zaujan gairah. Kata Allah, istrimu tidak boleh kau nikahin sampai istrimu menikah atau dinikahin oleh lelaki lain. Kemudian diceraikan, lalu kau menikahin dia itu nggak apa-apa. Syekh ada nggak solusi bagaimana istriku bisa halal buat aku? Apa kata Syekhnya? Gini, ini masalahmu masalah besar ini. Kalau kau ingin istrimu halal lagi buat kau, kau coba berangkat ke gunung ini, kau cari pohon atau bunga di pohon di gunung itu bunga seperti ini kau bawa ke sini. Nanti insya Allah istrimu jadi halal buat kau. Berangkat tuh orang, dapat tuh bunga dia kasihkan ke Syekh, udah kau boleh menikahi dia apa tidak disebut al-aimma al-mudillun imam-imam yang menyesatkan yang kata Nabi SAW akhwafu ma akhafu ala umat yang paling aku takutkan menimpa umatku itu al-aimma al-mudillun imam-imam yang menyesatkan apa maknanya Kalau ulama menyebutkan penguasa-penguasa yang menyesatkan yang zalim yang mengajak rakyatnya kepada kezaliman dan ulama-ulama yang mengajak pengikutnya kepada kesesatan maka hibati fillah Ya, kita berdoa. Karena ada yang memancing di air keruh. Ada yang ingin persatuan umat Islam. Ukhuwah Islam yang pecah. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasan yang paling aku takutkan ketika beliau mengatakan inna syaitan qad aisa ay musallun fi jaziratil arab setan udah putus asa untuk bisa disembah oleh orang-orang yang salat itu di jazir arab lakin fit tahrish bainahu tapi dalam mengadu domba di antara mereka mulai zaman belanda kita nih diadu domba setelah kemerdekaan ada orang-orang yang mau domba kita maka umat Islam harus bersama-sama Kembali kemana? Kembali kepada agama Allah, memakmurkan rumah Allah, memahamkan Islam yang benar kepada mereka. Kalau ada perbedaan pendapat, "Farduululah wa Rasul, kembalikan kepada Allah dan Rasul." Jangan suka kita nggak boleh suka mengkafirkan orang, memikatkan orang, menyesatkan orang, nggak mudah hal itu. Ada orang-orang yang mengatakan, "Oh, ini Fulan suka menyesatkan orang," tapi kau juga. Menyesatkan orang lain sama, akhirnya kita saling menyesatkan. Kalau memang ada permasalahan, kita perlu duduk dan tinggalkan ta'asuk. tinggalkan fanatisme yang membuat runtuhnya negeri Islam. Antum, kalau lihat runtuhnya khilafah Islam, ya, umpamanya salah satu penyebabnya ketika ada ulama-ulama yang mengajak untuk menutup pintu ijtihad sehingga mereka hidup dalam ketidakjelasan dalam masalah hukum. Padahal ada perkara-perkara baru yang harus diselesaikan. Ada masalah-masalah kontemporer yang itu tidak jadi di masa lalu. Ketika tidak ada pintu ijtihad tutup, ya udah selesai. Sebenarnya lama mengatakan bagaimana uh, sekarang itu ada bank mani, bank sperma. Boleh nggak? Oh, udah nggak ada pintu ijtihad sudah nggak boleh. Dulu kan nggak ada, sekarang nggak nggak boleh. Anak umamanya ada masalah anak apa istilahnya bayi tabung umamanya. Masalah-masalah baru. Kita perlu duduk bersama. Menyelesaikan masalah umat. Dan tantangan umat Islam sangat besar. Saudara-saudara kita di Rohingya Di Bantai di sana. Kita sendiri kadang kalah. Iya sibuk dengan diri kita. Kita perlu bergandengan tangan. Menuju kemana? Menuju kepada Al-Quran dan Sunnah. Sehingga semua akan bertemu di sana. Iya tetap akan ada perbedaan mungkin. Tapi ada perbedaan-perbedaan yang sebenarnya ada ruang untuk berbeda. Dan kita saling menghargai. Barakallahu Fik. Ingat, jangan sampai kau kelak pada hari kiamat berlepas diri. Atau orang-orang yang kau ikutin selama hidup ini berlepas diri dari kau. Kau bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Hai Semoga bermanfaat buat kita semua. dan kita saling mendoakan. Doakan diri dirimu sendiri agar senantiasa berada di ketaatan. Allahumma ja'alna hudatan muhtadin. Ya Allah jadikan kami kata Nabi Allah SAW orang-orang yang memberikan petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Dan doakan saudara-saudara kita. Ada banyak yang tidak mengerti. Ada orang-orang yang tidak faham sehingga dia memusuhi sunnah. Tidak suka dengan sunnah. Karena ada sesuatu yang tidak dia fahami. Dan semoga Allah memberikan pemahaman yang benar dan kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu. Barakallah fiqh. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha ila anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.